Iya, benar. Ya ampun, kayak bisa gitu ya. Iya, iya, Mel. Oh. Sombong. Ini yang mana yang meninggal? Yang meninggal. Itu cowok cewek? Cowok kan? Oh, bisa. Aduh, pinter juga ya. Oh ya. Dia perhatian belajar dia. Iya, kenapa tuh? Ada apa nih? Loh, iya, susah juga ya. Oh gitu. Ya, nggak usah keluar ya. Iya, Mel. Tapi Yon kemarin bisa ya, dia ada di gereja sih. Oh, iya. Oh ya. Dia naik kereta dari mana? Stasiun. Loh? Ya, iya dong. Gimana? Mesti bilangin, Mel. Iya. Loh, ilah. Lah. Nah, lu. Itu kita rugi itu. Air banyak keluar. Iya dong. Ya ilah. Loh, ilah. Ini kan yang urusan itu tuh ya, yang bongkar itu ya, jalan ya, Mel ya, got ya. Sama Pam, sama Pam. Itu orang nggak bener kali, Mel. Iya. Loh, ada aja ya. Bocor. Ya ampun. Atau Mel banyak itu dong. Iya. Nah. Segi situ yang ganti saya punya itu bilang malam-malam bilang aja kurang ajar ya iya ya ilah terus aduh baik deh ya. Iya, abis Mel itu meterannya banyak banget dong. Apa tuh? Apa? Lah, kok Mel nggak lihat? Nggak kelihatan itu keluar airnya dari kemana? Hah? Oh, halo? Kok bisa gitu? Iya. Langsung ke bak. Iya, jadi iya. Jadi nggak kelihatan ya. Betul. Aduh, ada aja Mel. Aduh. Itu Mel pamnya mahal amat. Kan pakai sedikit ya. Ya ampun. Ntar ini lagi gimana ya? Nih jam 9 malam datang gitu bilangin Mel. Ya ampun. Ada aja ya Mel. Eh, ada lagi begini. Iya. Kenapa ya? Ya, iya.
Iya. Aduh, banyak makanya. Aduh. Di situ tekan kan di tanggung jawab ya. Iya, sebenarnya ya. Dulu gitu ya. Iya. Gila ya, aduh ya Mel. Ya. Oh. Udah, iya. Oh iya iya iya. Dah. Ya iya, Tuhan berkati, cukupin Mel ya keuangannya. Ya. Iya iya. Oh ya, Grand Duta di mana Mel? Grand Duta. Oh sana, event tahu, ya di Pluit. Jemput, ya, ya lah, Oh iya, ada di Husada Mel. Jadi kemarin tante pulang gereja dah, udah ke situ, tante udah. Oh ya, katanya pada datang Iwan bilang dari Yud katanya ya. Dia ngomong. Iwan enggak datang, satu juga ada pengajian katanya dia. Punya apa siapa yang sebenarnya? Oh, mamanya punya engko ya katanya ya. Tante mah dengar dari si itu si Cun bilang. Iya. Oh ya. Di Husada sana. Oh, sampai malam ya. Iya iya iya. Oh iya. Oh ya. Oh iya, jadi Mel kemarin bawa mobil Sandra. Oh iya. Iya iya. Ya ilah. Iya iya. Kan udah pergi Mel, hari Sabtu kan Mel udah datang. Iya nggak apa-apa. Oh maksudnya kemarin itu Minggu sore malam kembang ya, penutupan peti. Iyalah, waduh udah kesana kesini Mel. Janganlah. Iya, masih di itu. Oh gitu. Oh. Ini lama banget. Ngantri, ngantri apa gimana itu? Ya ampun, dipersulit ya. Ya ilah, ya ilah. Dipersulit juga ya. Tapi Mel gimana? Udah beres? Oh ya? Bilang aja. Gailah. Aduh. Dari mana gitu? Saya nggak kerja apa. Bilangin. Iya. Iya.
Iya. Aduh, gila, ya ampun. Ada aja ya, Mel. Ya ampun, iya. Ini kok begitu maksa ya? Ya ampun. Nggak bisa lah. Iya, enak aja dia. Wow, aduh. Iya. Iya. Udahlah. Abis tapi dia ngertiin juga, ngertiin Mel. Iya lah. Iya. Iya. Apa ini? Iya, ada aja masuk-masuk asuransi lah. Ya, iya. Iya. Iya, benar, benar. Kalau masuk ke sana udah ini aja dah, hilang. Nah, iya. Aduh. Habis sudah beres, Mel bilang itu dah. Nah, lu gila benar. Wah, iya, benar, benar. Iyalah. Ya kayak kita kayak kredit, kredit motor, kayak kredit apa kan kalau nggak usah bayar diambil. Iya, makanya. Iyalah. Nah, makanya abun dia nggak dibayar tuh nih sedikit pun. Iya. Nggak dibayar sedikit pun. Ya ilah. Iya, Mel. Masih. Ya ilah. Misi dia mah ada waktunya ya. Wow, banyak ya, sur. Iya. Ya, gila. Membayar mah. Ya, gila. Emang. Aduh, dia yang makan dah dia ya. Aduh. Udah jangan landainin lah, Mel. 25. Aduh, gitu udah Mel, tolak aja lah. Mel kan udah tahu gimana ya. Nah, iya. 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 Ya Pak, udah kita ngomong baik-baik aja ya. Udah Pak, saya nggak kuat aja gitu, bilang aja. Ya. Kita nggak tahu. Benar. Benar. Iya. Udah lu masuk udah ada lu. Sayang, iya. Nah, 10 tahun. iya.
Waduh, gila bener. Aduh, jangan demel. Iya, udah dia yang tilep udah makan dah, dia makan dah. Aduh. Iya. Iya. Begitu ya. Oh gitu ya. Aduh. Iya, benar. Iya, iya. Gitu ya. Iya. Aduh. Maksa ya, Mel. Jatuh. Iya, berobat biasa ya. Itu ya. Lama ya, Mel. Iya, Mel. Itu ya. Dipersulit ya, Mel. Benar-benar. Iya. Iya. Iya, Mel. Iya, Sabtu ya. Udah sore ya. Tante juga. Tante bilang ya. Tante bilang kok si Richard kan yang ituin itu ya atas nama dia ya. Katanya apa? Dia panggil apa tuh? Oma Jenny. Jenny, si Jenny bukan ya? Ini si Jenny bukan gitu. Tante pikir. Ntar lagi ada itu. Dia bilang, oh ya, encinya Lina pasti dia nih ya. Udah komplikasi. Itu Iwan kemarin cerita. Iwan cerita, udah komplikasi, ada paru-paru, ada jantung katanya. Tadinya ya, oh ya, ya ampun, oh ya, oh ya. Iya, iya, iya. Oh. Sendiri ya. Nggak boleh ya. Ya ilah. Iya. Ya ampun. Ke kantornya gitu, Mel. Tanya bisa. Oh iya. Iya. Benar-benar. Aduh, iya, benar, besar banget, panjang, iya, Mela sama siapa? Sendiri? Oh iya, cuman Mel yang masuk, iya, nggak boleh berdua. Mm-mm.
Iya. Cowok, ya. Iyalah, yang penting kita udah mau datang ya. Iya. Oh ya. Ih, iya, kalau cipto mah udah panjang lebar udah. Oh, udah koma. Iya. Ngeri juga email. Oh gitu. Iya. Lama juga ya. Ya ilah, iya. Ya ampun, mahal ya Mel. BPJS, ya ampun. Iya. Iya, dekat depan Mel ya. Dekat Mel sih, Maya. Dekat. Iya. Ngeri lah, emang serem. Mel, puji Tuhan ya, itu tapi mami mah ini udah bagus. Iya, tapi mah di Satya Negara aja kan ya. Iya, tante sampai ke situ, si mami juga lagi dari Pluit sampai dipindahin ke dekat yang Kelapa Gading terus sono apa tuh ya? Iya. Hah? Iya, sama-sama Mel, enggak gitu, sama-sama. Aduh, iya. Iya, oke. Iya, tante mah kemarin juga bilang, Faye, kita pergi sekarang aja dah pulang gereja. Yuk cepat datang ke sana, ke Lina. Kalau malam tante kan nggak bisa ya, repot naik-naik kereta. Ada Lina, terus suaminya masih ada ya, Mel? Suaminya orang Bangka katanya, si Iwan bilang. Iya, ada. Iya. Ada dua. Iya. Ada kemarin dia di. Oh ya. Oh. Iya. Timothy ya. Waktu itu ya, waktu itu ya, youth kali ya. Iya Mel, semua apa yang ini ya Mel lakukan kerjakan berhasil aja ya. Tuhan berkati. Ada aja. Ya sama-sama. Tuhan berkati ya. Juga Surya, anak-anak ya, Tuhan berkati Mel. Dia sehat aja semuanya ya. Oke, thank you dah. Iya. Rumahnya lagi di itu nih, kan kita udah pernah ke rumahnya kan ya? Belum. Lagi digali. Kenapa kok bisa digali? Itu gotnya. Kenapa kecil ya? Nggak usah jalan. Iya, kecilan. Jadi puruk lagi ke dalam. Emang kenapa? Kok dia bisa bayar sampai 1,2 juta? Hah? Itu. Nah. Bocor. Pam. Dia nggak tahu. Bocornya di atas, ini nggak kelihatan. Iya. Susah dah. Makanya sering-sering main ke atas Kok dia bisa ngomong tadi katanya bayar di asuransi dia bolehnya susah. Itu dia masuk bank. Masuk bank. Iyalah bank mah. Iya, bank dipaksain. Dia bilang setahun cuma 25 juta. Cuma 25 juta orang gila. Nah, dia lihat
Enggak, dia ngeladenin. Bagaimana saya bayar, Pak? Enggak bisa katanya. Dia bilang gitu aja. Pernah dia kemakan duitnya sama asuransi bank apa tuh lagi ini. Jadi enggak usah bayar. Kan ini ada yang lamsam sekali. Hah? Bayar doang. Ada yang lamsam. Udah apa? Yang lamsam sekali bayar. Misalkan kita punya duit nih 30 juta, udah buat 5 tahun. Ada yang lamsam gitu, Bos. Standarnya orangnya terlalu ini memperpanjang masalah. Lu bisa bayar, bayar lah, lu malu gede. Iya gak? Kenapa? Tadi si... Mana gede lu? Masuk ke rumahnya aja, itu tempat masak. Naik ke loteng baru ini, apa yang gede? Gede lah, segitulah. Dia beli berapa itu? 1,5 kan? 1,2. 1,2 kan? Iya, gede itu. Jangan bilang gede, cuman secuak begitu. Terus naik ke loteng. Gimana loteng sih, Sil? Loteng tinggi, Bo. 3. Iya kan, 3 lantai kan? Iya kali. Iya. Mana ngopi itu ke situ, Bo, rumahnya. Untung lah Feve berderingnya. Mau tanya emaknya tuh, katanya udah mau jalan belum? Si Miming suruh ke sana belum, Neng? Tanya-tanya, Neng. Nah. Si Miming tanyain. Hah? Emang emaknya lagi ngapain? Keluar mandi? Emang emaknya lagi makan, Neng? Mak kamu lagi makan? Emaknya? Emaknya kamar mandi? Emaknya di kamar mandi?